habis beli banyak banget kebaya gitu. Jadi selama di Jogja tuh pakai kebaya, kebaya juga gitu. Pakai kain nih, sampai kebiasaan kan sekarang jadi sering pakai kain gitu. Itu awalnya juga dari karena syuting di Jogja. Aku double agent kamu ya, jangan. Boleh freely diceritakan bagaimana? Ya, pas dijelaskan sama Kak Regas, aku adalah seorang musisi indie, aku langsung, wow, bukan aku banget ya. Terus aktivis, mungkin aktivisnya agak sama ya, karena aku juga suka menyuarakan social issue yang aku percaya gitu. Tapi untuk band, anak band itu bukan aku banget ya, aku gak tahu gimana cara berinteraksi sama teman-teman band, main alat musik juga aku cuma bisa gitar dikit-dikit. Lalu ini alat musiknya boleh dibocorin gak? Nanti ya. Lalu ini aku memainkan alat musik yang aku bahkan tidak pernah dengar. Jadi, apa kak? Mainin apa gitu? Apa itu? Entah mungkin aku yang emang gak update atau memang itu alat musik yang memang gak pernah ada aja di sekitar aku ya. Tapi itu tadi, kita mengalami proses reading yang panjang banget dan benar-benar proses readingnya tuh ada proses reading yang rame-rame sama pemain lain, ada yang sendiri-sendiri. Jadi benar-benar bisa sangat konsentrasi sama karakternya dan sangat detail. Ini pertama kali aku punya pengalaman benar-benar disuruh melakukan sesuatu yang aku bingung, tapi Kak Regas bisa selalu menjawab pertanyaan aku. Jadi kita juga sebagai aktor, iya sih, jadinya gitu ya. Misalnya kayak, coba pas adegan ini kamu ngelirik ke kanan, kenapa? Terus dijelasin panjang, oh iya ya, aku jadi langsung kayak okay, gitu. Jadi reading sama Kak Regas itu jadi kayak belajar otot wajah. Jadi aku jadi, ini kayak belajar biologi ya. jadi kita mempelajari tubuh kita sendiri. Yang akhirnya, oh iya ya, aku paham sih. Dan akhirnya aku juga, iya ya, kalau aku marah aku pasti gini. Kalau misalnya aku mau nangis aku pasti gini. Dan itu semua dijelaskan sama Kak Regas. Yang akhirnya mempermudah aku untuk bisa mendalami karakter sebagai anak band ini. Kita pelajari satu-satu anak band ini tuh karakteristiknya apa. Dia suka ngomongnya kayak gimana, dan aku pun Tita anak band yang seperti apa, aktivis yang seperti apa. Kalau ngomong kayak gimana, cara memendam tangisannya kayak gimana, itu semua dijelasin sama Kak Regas. Lirikan mata, sampai menelan ludah. Aku selama berkarir gak pernah ada sutradara yang ngejelasin ke aku arti dari menelan ludah gitu ya. Ini Kak Regas kayak, coba kamu menelan ludah di dialog ini. Kenapa? Karena ini. Oh iya ya. Aku jadi belajar lagi gitu loh. Jadi proses readingnya itu selalu menyenangkan dan tidak membosankan. Karena setiap reading, aku menemukan hal-hal baru yang aku selama ini tidak temukan gitu. Jadi kayak sekolah lagi, kayak kelas acting gratis ya sama Regas gitu. Jadi itu tadi caranya aku bisa dapat karakternya sebagai anak band indie, aktivis yang mungkin jauh dari karakter aku aslinya, karena kita melewati proses ini yang sangat panjang dan sangat detail, yang akhirnya membuat aku percaya diri untuk bisa membawa karakter Tita ini sampai ke depan lensa gitu. Baik, terima kasih Freely. Ini mungkin jadi headline besok untuk teman-teman.